Oke, masuk lagi. Di tangan saya ada handphone Nokia jadul. Ini tampilan dari depan ya. Ini lumayan masih cantik, meskipun handphone ini sudah terbilang handphone lama ya. Sebelum ada Android, handphone ini sempat viral ya. Ini tampilan casing dari belakang, dan ini tampilan dari depan. Oke, langsung aja ya, di video kali ini kita akan berbagi trik cara mengembalikan ke pengaturan awal tanpa menggunakan pengaturan ya. Di sini saya akan menggunakan kode rahasia untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik atau panggilan. Nah, seperti ini ya. Ini jelas handphone Nokia jadul. Pertama kita masuk bintang pagar 7 3 7 10. Nah, seperti ini ya. Kita tekan bintang pagar 7 3 7 10, kemudian kita pilih pagar. Dengan otomatis handphone ini akan mengembalikan ke pengaturan pabrik. Di sini ada tulisannya hapus dan kembalikan ke pengaturan pabrik. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, jadi ini handphone proses untuk mengembalikan ke pengaturan awal ya. Jadi kita tanpa menggunakan metode masuk ke pengaturan. Cuman kita masukkan bintang pagar 7 3 7 10, kembali handphone ini seperti baru lagi ya. Nah, di sini ada tulisan otomatik bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia. Nah, kita pilih bahasa Indonesia ya. Kita pilih select. Nah, kita pilih select. Nah, alhamdulillah handphone ini sudah kembali ke pengaturan pabrik ya. Jadi datanya ini akan kehapus semua. Jadi buat teman-teman yang memiliki kasus handphone Nokia jadul ini pengen dikembalikan pengaturan awal, kita boleh ikuti cara ini ya. Nah, sebetulnya di pengaturan ini ada kembalikan ke pengaturan awal tuh kan. Namun saya menggunakan kode rahasia aja ya. Nah, seperti ini kita ulangi lagi, bintang pagar 7 3 7 10, pagar. Nah, seperti ini ya, ini sudah jelas hapus dan kembalikan ke pengaturan pabrik. Nah, jadi begini teman-teman, kalau kita punya handphone jadul pengen di hard reset atau pengen dikembalikan ke pengaturan awal, kita tinggal ketik bintang pagar 7 3 7 10, pagar, pasti berhasil. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sejahtera dari Mustika 7 Saudara. www.hp rusak jadi esa. Mantap jiwa, luar biasa.